Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معنا يا أخوان نعم. Pada pembahasan Al-Wasithiyah yang lalu kita masih menjelaskan tentang al-istiwa, sifatul istiwa lillah subhanahu wa ta'ala, dan kelakuan sebagian dari ahlul bid'ah yang mentakwil atau mentahrif kata-kata istiwa kepada istaula atau kepada qasada telah merupakan penakwilan yang batil, min abtalil batil. Naam. Karena yang demikian ini tidak didukung baik dari segi lugah, bahasa, tidak pula didukung dari sisi makna, dan bahkan menunjukkan naqs pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hujjah, mereka satu-satunya adalah syair. Qad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraq. Naam. Tidak jelas keadaan syair ini. Siapa yang mengatakan? Kemudian pada zaman yang bahasa itu bukan merupakan hujjah lagi, dan juga bisa dibawa kepada makna ala wartafa'a. Ya. Tambah lagi bahwa ada riwayat yang lain dalam syair itu dengan lafaz qadistaula bisyrun alal iraqi. Ada lafaz yang lain. Sehingga ini pun tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah. Wajazallahu khairan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, di saat beliau membantah penakwilan ini, ya, mengartikan istawa dengan makna istaulah, beliau bantah dari 42 sisi dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah. Naam. Kemudian beliau mengatakan, apakah mereka ini menghendaki bahwa tidak ada Rob yang disembah? Fa'ayna yakunu idan, kalau demikian di mana Rob yang disembah itu? Wala'allahum yadhakuna minna, dan jangan-jangan mereka tertawa ya, terhadap kita. Hina nas'alu anhu bi'ayna, ketika kita tanya mereka di mana Allah. Pikirannya ini pertanyaan yang haram, yang tidak boleh. Jangan bertanya di mana Allah. Kaif kita jangan bertanya di mana Allah? Yang lebih baik dari kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Naam. Tapi mereka tertawa.
Kalau kita tidak bertanya di mana Allah. Wa nasu, dan mereka lupa. Anna akmalal khalqi wa a'lamahum bi rabbihim salawatullahi alaihi wa salamuh. Bahwa makhluk yang paling sempurna dan yang paling berilmu tentang Rabb, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad sa'ala anhu bi aina, telah bertanya tentang aina, aina Allah itu. Hina qala lil jariyah, ketika beliau bertanya kepada budak wanita milik siapa ya ikhwan, Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Naam. Tanya aina Allah. Wa radiya jawabaha. Dan Rasulullah ridha dengan jawaban wanita itu. Hina qalat, ketika dia menjawab. Fis sama. Di atas langit. Naam. Dan beliau ridha. Yang menunjukkan keridhaan beliau mana? Yaitu beliau menyatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Kenapa? Karena dia seorang mu'minah. Pernyataan iman yang disandarkan kepada wanita tersebut dengan dua jawaban menunjukkan benarnya kedua jawaban itu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahid al-Kautsari la rahimahullah itu berusaha untuk mengkritik hadis bahwa lafaz yang ada ainanya itu tidak sahih. Riwayat yang sahih yang tidak ada pertanyaan aina Allah, tidak ada. Ya. Berusaha dengan mendatangkan berbagai macam talbisat, kepalsuan. Ya. Karena memang ya banyak dari kalangan kaum muslimin awam dalam masalah ilmu hadis. Melihat yang berbicara adalah orang yang berkecimpung dalam ilmu hadis dan pandai di dalam ilmu mustalah, maka seenaknya dia berdusta, menipu untuk menguatkan pendapat dia yang dia seorang yang mempunyai akidah jahmiyah. Jahmiul mu'taqad. Ya, berusaha melemahkan riwayat muslim yang sepakat para ulama dan si tidak satupun dari mereka yang mengeritik ataukah menyinggung hadis ini sedikit pun. Sanad dan wa matan. Secara sanad dan matan. Tapi Zahid al-Kautsar, kapan dia mempunyai kesempatan untuk memasukkan fikrahnya, ya, maka dengan apa saja dia dengan lancangnya untuk lemahkan satu hadis yang telah jelas kesahihannya. Nah, la yudha'aful hadis illa bihawa, wa la yusahihul hadis illa bihawa. Tidak mensahihkan atau melemahkan riwayat kecuali dengan hawa, hawa nafsu. Waqad ajaba kadzalika man sa'alahu bi aina kana rabbuna. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah menjawab jawaban orang yang bertanya kepada beliau. Jika mereka bertanya di mana Rabb kami? Qabla an yakhluqa samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka beliau menjawab bi annahu kana fi ana
ma tahtahu hawa wa ma fauqahu hawa wa khalaqa arsyahu 'alal ma. Naam. Riwayat ini salah riwayat yang masyhur dan kemasyhurannya tidak menjadikan riwayat ini sahih. Bahkan masyhur di kalangan kaum muslimin. Ya. Bahkan di kalangan sebagian syababu ahli sunnah. Tapi kemasyhurannya tidak menjadikan riwayat ini sahih. Riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Keluarkan oleh Tirmidzi, Numaja, Imam Ahmad. Naam. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam tahqiqnya terhadap kitab At-Tankil bima fi ta'nibil kawthari minal abatil. Naam. Bahwa Allah itu di'ama. Ya. Ama'un itu artinya sahab. Hawan. Tapi kalau ama dengan maksur, nah itu la syai'a yathbut. Tidak ada satupun yang sabit begitu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau di sini disebutkan dari perkataan Yazid bin Harun, al-ama'ai laisa ma'ahu syai', tidak ada bersamanya sesuatu. Naam. Ya. Dan hadis ini fi iskal. Jika dia menyatakan ma tahtahu hawa wa ma fauqahu. Ya, fauqallah. Wallahu a'lam. Al-muhim, al-hadis la yathbut. Tidak sahih. Naam. Dan sifatul ulu adalah merupakan sifat yang sabit lillah, sifat dzatiyah lillah subhanahu wa ta'ala. Walam yurwa anhu annahu zajara sa'il. Dan tidak diriwayatkan bahwa beliau menghardik yang bertanya. Wala qala lah, dan tidak pula mengatakan kepadanya, innaka ghalibta fi su'al, bahwa kamu salah dalam bertanya. Inna qusara ma yaquluhu almutahadliqu minhum fi hadzal bab. Sesungguhnya ya, yang merupakan inti yang dikatakan oleh orang sok pandai, mutahadliq, sok pintar dari mereka di dalam bab ini, mereka hendak menyatakan apa? Inna Allah ta'ala kana wala makan. Allah subhanahu wa ta'ala dahulu ada dan belum ada tempat. Hah. Ya kan? Thumma khalaqal makan, kemudian menciptakan tempat. Wa huwa al-an, dan Allah sekarang, ala makana qabla khalqil makan. Dan sekarang Allah itu ya di tempat yang mana dia dahulu sebelum diciptakannya tempat. Dulu kan belum ada tempat, Allah sudah ada. Hah? Kemudian begitu diciptakannya tempat, maka Allah itu ya
sebagaimana yang dulu sebelum diciptakannya tempat. Bukan berarti Allah dahulu tidak menempati tempat, kemudian jadi menempati tempat. Sebab mereka sudah punya background, mereka sudah punya latar belakang, ya. Ketika ada lafaz-lafaz yang sampai ke pikiran mereka, selalu dipermisalkan dengan makhluk. Itu masalahnya. Jadi ketika ada lafaz, selalu dipermisalkan pada makhluk. Nah, makhluk misalnya, di mana dia? Kalau dikatakan di atas atau di bawah atau di mana, ya mesti berada di ruang lingkup tempat tertentu, ya kan? Dimanapun dia berada. Nah, mereka ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, pikirannya apa? Allah itu berarti berada di satu tempat. Yang tempat itu apa maksudnya? Yang tempat ini mengelilingi Allah, meliputi Allah. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Syufada. Pemikiran. Karena memang sudah menjadi harga mati yang ada pada mereka, setiap lafal-lafal itu selalu difikirkan pada makhluk, ya, ta'amuk dalam masalah ini. Sehingga mereka ingin menyatakan bahwa Allah itu Allah itu ada, tempat belum ada, ya. Jadi Allah itu bukan pada suatu tempat, begitu maksudnya. Ketika diciptakannya tempat, Allah tetap pada sesuatu yang bukan pada tempat, gitu maksudnya. Maunya apa? Maunya agar dinafikan dan ditiadakan pernyataan Allah itu di atas langit. Karena kalau kita menyatakan Allah itu di atas langit, berarti Allah itu menempati tempat. Kalau Allah itu menempati tempat, berarti bahwa ada ruang lingkup yang mengelilingi Allah. Berarti ada makhluk yang lebih besar dari Allah. Hah, itu masalahnya. Ya. Nah. Jadi selalu terarah kepada tamsil. Setelah ditamsil, baru ditaktil. Nah, sehingga kalau dikatakan Allah itu di atas langit, ditamsil dengan makhluk. Kalau di atas berarti ada tempatnya. Nah, kalau seperti itu berarti Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Baru ditaktil. La haula wala quwwata illa billah. Ya, lalu meninggalkan nas-nas yang sharih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difaham ya, ikhwan? فَمَاذَا يَعْنِي هَذَا الْمُخَرِّفُ ya. Dengan kha, ya. Semuanya begitu. Hah? Nah. Ini dari khuraf. Jadi apa yang diinginkan oleh mukharrif ini? Ya. Dengan tempat. أَلَّذِي كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada, dan tempat itu belum ada. Apa yang dia maksudkan? Ya, jadi tinggal kita tanya, apa maksud kalian? Hal ya'ni bihi tilkal amkinatal wujudiyah allati hiya dakhila muhitul alam. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat itu adalah tempat-tempat yang ada yang di dalam cakupan alam jagat raya, ya? Ya, kalau yang kalian maksudkan tempat itu, ya tentunya Allah tidak di dalamnya. Allah tidak di dalamnya. Fahadhihi amkinatun haditha. Ini adalah tempat-tempat yang haditha, makhluka, yang diciptakan. Sebelumnya dia tidak ada. Wa nahnu la naqulu bi wujudillahi fi syai'in minha, dan kita tidak menyatakan
bahwa Allah itu ada di salah satu tempat di jagat raya ini. Tidak demikian. Id la yahsuruhu wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqati. Karena Allah itu zatnya tidak terbatasi dan tidak dilingkupi oleh sesuatu dari makhluknya. Naam. Jadi apa yang kalian maksud? Kalian maksud adalah tempat yaitu alam? Ya tidak. Naam. Kita tidak menetapkan. Demikian. Wa amma idza arada biha al-makana al-adami alladhi huwa khala'un mahdun la wujuda fi. Coba. Adapun kalau yang dimaksud adalah tempat yang adam, al-makan al-adami, ya, yang dimaksud dengan al-makanul adami itu yaitu yang tidak terlingkupi dengan 6 arah. Apa maksudnya 6 arah? Tidak depan, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak bawah, tidak atas. Yang dimaksudkan adalah apa yang ada di luar alam begitu. Ada tempat tapi tempat tidak ada. Maksudnya apa? Al-makanul adami. Alladzi huwa khala'un mahdun, yang itu kosong semata. La wujuda fi, tidak ada wujudnya. Loh, gimana kok dikatakan tempat kalau tidak ada wujudnya? Fahadha la yuqal innahu lam yakun thamma khalqun. Maka di sini tidaklah dikatakan bahwa ya, di sana tidak ada makhluk. Id la yata'allaqu bihil khalqu. Karena apa? Tidak berhubungan dengan penciptaan. Namanya makan adami, tempat tapi tidak ada tempat. Loh, maksudnya bagaimana? Fa innahu amrun adami. Nah, karena sungguhnya itu adalah perkara yang tidak ada. Kalau tidak ada, ngapain ditetapkan? Bingung. Naam. Ya. Jadi apa yang kamu maksudkan dengan al-makanul adami? Ya. Jadi ketika mereka mengatakan al-makan tapi makan adami. Ya, makan adami apa? Yang dahulu ketika belum ada makan, belum ada makhluk maksudnya, Allah sudah di situ memang. Sehingga ketika diciptakannya tempat, Allah sudah di situ sebelum diciptakan tempat. Maka sekarang Allah masih di situ sebelum sebagaimana sebelum diciptakannya tempat. Itu namanya makan adami. Apa yang ada di luar alam maksudnya. Jadi apa maksud kalian dengan makan adami? Hah? Kami tambah bingung. Begitu. Kalau yang kalian makan adami adalah tempat ya yang bukan tempat, yakni kata beliau khala'un mahdun, kosong semata. Tambah lagi la wujuda fi, tidak ada wujudnya. Ya berarti bukan tempat. Kan begitu. Ya, di sana tidak ada penciptaan, ya. Karena memang tidak berhubungan dengan penciptaan, maka ya tidak ada. Karena namanya amrun adami, sesuatu yang tidak ada. Kalau yang kalian maksudkan demikian ya. Masa Allah di situ? Berarti kalian menyembah apa? Yang tidak ada. Naam. Fa idza qila, tapi kalau yang dimaksudkan dengan al-makanul adami, karena makan adami, istilah makan adami ini akhwan, itu kan tidak ada nasnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
Sehingga terkadang lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal ini, karena ahlul bid'ah itu mereka senang untuk membuat istilah-istilah yang global. Nah, yang ada kemungkinan maknanya cocok, ada kemungkinan maknanya batil. Itu kebiasaan mereka. Nah, ya, selalu min qadimiz zaman, dari zaman dahulu, mereka suka membuat istilah-istilah global. Nah, mereka ini ketika sudah nampak pengingkaran kaum muslimin pernyataan Al-Quran itu makhluk, muncul istilah baru, Al-lafz bil-Quran makhluk. Melafazkan Al-Quran makhluk, ini istilah baru lagi. Apalagi maksud kalian? Nah, istilah-istilah al-jihah, Allah itu tidak di jihah, di satu arah. Apa maksud kalian? Hah? Fi hayyiz, Allah laisa fi makan, Allah terus seperti itu. Istilah-istilah yang tidak terdapat dalam syariat. Adapun ahlu sunnah, mereka selalu ya mutaqayyidun bi istilahat syar'iyah, menggunakan lakab-lakab syar'i. Nah, ya. Nah, seperti makan aja nih, apa yang dimaksudkan? Kita butuh perincian dari mereka. Kalau yang dimaksudkan itu yang sesuatu yang tidak ada, ya tidak ada berarti. Fa'idhaqil, kalau kemudian dikatakan innallaha fi makanin bihadzal ma'na, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di satu tempat dengan makna ini, dengan makna makan adami, yang artinya apa? Ma waro'al alam, apa yang ada di luar alam, tidak berhubungan dengan makhluk, ya, sebagaimana yang ditunjuki oleh ayat-ayat wal ahadith dan hadith-hadith, sehingga kita menetapkan tempat itu di mana? Yaitu di atas langit. Ya. Karena itulah yang ditunjuki oleh ayat dan hadis. Dan tidak berhubungan dengan makhluk, tidak di dalam makhluk, tidak diliputi oleh makhluk. Fa ayyu mahdzurin hadza? Apa larangannya untuk menyatakan demikian? Oh, telah ditetapkan pula oleh makhluk yang terbaik dan yang paling mengerti tentang Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu istilah global dari mereka. Balil haqqu ayyuqal, dan yang benar kita menyatakan, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Allah sudah ada, ha? Dan belum ada sesuatu apapun sebelumnya. Ya. Thumma khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Kemudian arasnya itu di atas air. Thumma istawa 'alal arsy. Kemudian setelah itu Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Selesai. 6. Wa thumma huna, dan thumma di sini li tartibiz zamani, untuk menunjukkan tertibnya zaman. Tarahi. La li mujarradil atf. Bukan hanya sekedar atf wal ma'tuf, bukan. Tapi memang secara berurutan. Ada senggang waktu begitu. Nah, hakim. Wallahu a'lamu bis-shawab. Fa in kuntum fahimin falhamdulillah, wa illam tafhamu fajawizuhu ila ma fahimtumuh. Ila huna. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.